Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail bertitah agar silibus mata pelajaran yang tidak relevan diperbaharui bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Tegas baginda, sistem pendidikan negara perlu berubah kerana ia adalah asas kemajuan selain membuka banyak peluang pekerjaan kepada generasi akan datang. Saya berharap Kerajaan Persekutuan mengambil langkah lebih proaktif untuk meningkatkan kualiti sistem dan fasiliti pendidikan. Satu perubahan penting yang perlu dilaksanakan dengan memperbaharui silibus-silibus mata pelajaran yang sudah tidak relevan lagi. Jika tidak dapat dilaksanakan di peringkat nasional, biarlah negeri Johor menjadi negeri yang pertama untuk mengubah silibus-silibus di sekolah-sekolah di Johor. Baginda bertitah demikian ketika ucapan perasmian pembukaan penggal persidangan ketiga bagi Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15 di Kota Iskandar buat kali pertama sebagai pemangku Sultan Johor. Titah baginda itu merujuk kepada laporan Bank Dunia bertajuk Bending Bamboo Shoots Strengthening Foundation Skills yang melaporkan bahawa tahap pembelajaran pelajar Malaysia jauh ketinggalan walaupun kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang besar. Baginda dalam masa sama mahu setiap anak Johor menamatkan pengajian di peringkat IPT dan bukan lagi peringkat menengah sahaja.